Pagi guys, ada yang nanya nih, Bang, buletan putih samping lampu sorot fungsinya buat apa sih? Ya udah langsung aja kita gas ya, fungsinya buat apa? Mungkin maksud kalian buletan putih-putih ini ya, ada di ujung pendek lokomotif dan ada juga yang di ujung panjangnya. Ini banyak yang nyebut seperti siput ataupun telinga kelinci ya. Tapi ternyata di belakang bulat siput itu ada semacam segitiga merah dan hijau itu guys. Tapi untuk di peraturan dinas kereta api, ini udah nggak berlaku. Dan mas masinis, tanya-tanya ke senior masinis yang dulu banget. Jadi sebenarnya semboyan ini dulunya buat semboyan bahaya guys. Infonya seperti itu ya. Soalnya di peraturan dinas udah nggak berlaku untuk segitiga ini. Nah itu dia ya fungsinya. Salam dari lokomotif.